Private Adam ni asalnya adalah seorang anggota askar wataniah, Territorial Army. Memang ada dasar tentera darat pada ketika itu untuk mobilisekan askar wataniah ini yang ada qualification dari segi kesihatan, dari segi akademik untuk diserapkan dengan tentera darat. Dia ada seorang yang berjaya untuk diserapkan dan sebelum dia dimasukkan dalam tentera sebenar, dia akan diberi latihan rekrut ya, selama lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan. Jadi dia telah dikerahkan ke pasukan ranger dekat Ipoh untuk buat latihan di Ipoh. Sambil dia dilatih dan sebagainya, kita dapati dia ni seorang penembak yang baik, marksmanship. Ya. Jadi batalion tersebut telah menggunakan dia sebagai seorang dalam team, rifle team batalion tersebut untuk competition dan sebagainya. Jadi dalam latihan menembak itulah dia, you know, latihan layan pun buat, latihan menembak pun buat. Kemudian bila balikkan camp, jurulatih dia sudah mendera dia dengan perkara-perkara yang begitu tak elok sekali lah. Mendera secara mental, mendera secara fizikal. Secara fizikal menggunakan kekerasan, menggunakan kotor-kotor, barang kotor-kotor, minuman kotor-kotor untuk dipaksakan makan. Itu secara fizikalnya. Dari segi mentalnya, bermacam-macam perkataan yang menjatuhkan imej seorang, particularly seorang Islam, ya, menghina ibu bapa dia dan sebagainya. Jadi seorang manusia bila dia dera begitu hebat, lama-lama dia tak boleh tahan, dia snap, dia akan meletup, ya. Kita ada had kita. Kita boleh didera, boleh ditorture, boleh itu, tapi satu tingkat had tu kita akan meletup, kita akan menyerah, kita akan kalah, mengaku kalah, dan dia akan meletup. Itu sebenarnya yang jadi pada dia. Itu menyebabkan dia apabila dia pergi menembak, menunggu, sambil menunggu giliran dia menembak, kebetulan pula hari itu lama dia menunggu, fikiran tu masuk dalam otak dia bahawa saya tidak dapat keadilan dalam pasukan ini. Sebab ada dia mengatakan dia jumpa pegawai tinggi dia, NCO dia tidak dapat layanan. Bahkan di maki hamun dan sebagainya. Jadi ini melambah kemarahan dia. Jadi dia telah buat keputusan untuk pergi ke Kuala Lumpur dengan niat nak mengadu kepada Kementerian Pertahanan. Jadi dia pun tak tahu siapa dia mengadu. Tapi dia kata objektif pertama pergi Kuala Lumpur dulu. Jadi dengan demikian dia dengan cara mencuri, dengan dia pergi ke balik ke camp dia, ambil pakaian dia sebagainya, kemudian pergi ke bus stand, ambil tiket bus, beli seluar baju, naik bus sampai Kuala Lumpur. Sambil membawa senjata yang dia gunakan untuk latihan dengan peluru hidup sekali. Dan you know, senjata itu boleh kita pecah-pecahkan, ya? Masuk dalam beg. Tak ada siapa yang tahu. Jadi bila sampai Kuala Lumpur, dia pun tak tahu apa nak buat. Ambil teksi, pergi hotel. Malam minggu. Itu malam minggu. Malam tu dia keluar makan, tengok TV, balik tidur. Jadi malam itu dia kata dia dah cool dah, dia dah tahu apa nak buat dah, dia dah cool lah. Tetapi besok paginya hari Ahad, ya, bila dia keluar daripada hotel nak pergi makan, dia telah disoal secara kasar oleh tuan punya hotel, mengatakan awak perlu bayar dulu. Tak kira lah berapa lama awak duduk sini, awak bayar dulu. Dengan cara kasar. Jadi dia, bila dia cara kasar tu dia marah. Bila dia marah, dia ingat balik yang tujuan dia datang Kuala Lumpur. Itu yang dia pergi naik atas, pakai boot, tulis. Ada tulis kan dalam hotel tu.
dengan senjata dia, dia keluar dari hotel. Kemudian dia kata perasaan dia lah, perasaan dia, dia kata bila dia keluar hotel seolah-olah ada orang nak datang nak tangkap dia, nak nak tangkap dia lah. Jadi fikiran tu menyebabkan dia menembak secara rambang untuk menakutkan orang, bukan untuk membunuh siapa. Jadi dengan malasnya peluru tu kena seorang kan, ricochet. Ricochet maknanya dia kena tanah melantun. Jadi bila dah tu jadi, orang pun keliling macam-macam, dia pun takut, dia lari. Itu je lari, dia diburu malam tu, dia apa ni, menyuruh dan sebagainya. Pada tarikh tersebut, saya telah digemparkan dengan satu berita mengatakan ada seorang anggota tentera telah mengamuk di kawasan Chowkit Road ataupun kawasan Kampung Baru. Semasa itu saya dan pejabat dan saya tak tahu, sebelum dapat panggilan itu saya tak tahu perkara ini dah jadi semenjak hari semalamnya. Jadi saya dapat panggilan telefon daripada pegawai bertugas Defense Operations Room mengatakan polis telah ada memohon pertolongan daripada Menteri Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan tentera, anggota tentera yang mengamuk ni. Jadi saya dengan tergesa-gesa dan ditemani oleh seorang pegawai risik yang telah dapat sedikit latar belakang pegawai tentera ni, pergilah ke Chowkit Road tempat insiden itu, bertemu dengan IGP dan mohon daripada mohon kebenaran daripada IGP untuk saya mencuba mendapatkan tentera tersebut. Jadi saya dengan tidak positif dalam tujuan saya itu, saya terus pergi ke bangunan yang berhampiran. Saya telah tunjuk mana tentera ini menduduki, mengambil tempat, dan saya telah pergi ke bangunan yang paling hampir dengan tempat dia. Dan menggunakan satu loudhailer, speaker, saya cubalah berhubung dengan dia. Pertama, saya mengenalkan diri. Kedua, apa tugas saya datang kemari, iaitu untuk mendapatkan dia dan cuba menyelesaikan apa-apa masalah yang dia ada menyebabkan dia buat demikian. Jadi dalam pujuk-pujuk saya bercakap, dia tu tidak ada respon, tidak ada jawab sehingga 15-20 minit lah. Jadi bermakna dalam hati saya ni, dia ni tentera ni memang apa ni, sangat keras hati. Mungkin dia tahu dia salah, mungkin berkeras hati dan mungkin niat dia nak ambil satu tu tindakan. Tapi dia bersenjata. Dia bersenjata. Mungkin dia fikirkan ambil tindakan untuk tidak menyerah diri gitu saja. Jadi dengan fikiran saya sedemikian, saya cuba pujuk menggunakan sentimen ibu dia, mak dia. Yang ada di Penang masa itu. Walaupun saya sendiri tidak berhubung dengan mak dia, tapi staf-staf Kementerian Pertahanan ada berhubung. Dan juga saya difahamkan dia ni ada seorang sahabat perempuan, girlfriend. Ya? Jadi menggunakan sentimen ibu dan girlfriend dia untuk dia menyerah diri. Jadi pujuk yang kedua saya gunakan sentimen kita dalam tentera dalam satu keluarga. Apa-apa masalah kita boleh selesaikan dalam keluarga, di antara anak dengan bapa. So that sentiment, dua sentiment tu saya gunakan untuk memujuk dia. Jadi agaknya selepas 15 minit tu ada jawab, ada respons. Bermakna dia dah, tapi respons yang pertama tu dia berkata kan, dia kata dia accuse saya lah. Ini tipu helah lah. Tipu helah untuk mendapatkan dia dan mengambil tindakan sebajarnya.
Jadi dengan pon itu saya cubalah bagi dia confident yang saya ini jujur dan sebagainya. Apabila saya dapat green light daripada dia untuk merapatkan diri saya kepada dia, saya pun pergilah ke bangunan tersebut. Saya pergi ke bangunan tersebut dan sambil berjalan menggunakan hala, sekali lagi berhubung dengan dia. Mengatakan, awak nampak saya, inilah Jenderal Ghani tadi yang saya bercakap dan saya akan naik ke atas. Jadi saya perlulah awak turun sekali, kita bertemu tengah jalan. Detik yang bahaya sebenarnya adalah daripada kawasan Wisma dia yang duduk tu, kawasan Wisma dari halaman tu dengan tangga ke atas. Bermakna bila di halaman tu saya memang terdedah lah. Memang dia sebab dinyatakan kemudian memang saya terdedah. Kalau dia nak bunuh saya memang dia boleh bunuh. Tetapi dia bila saya cakap tu saya confident saya ada sebab bila soal dia jawab. Soal dia jawab. Bermakna bila jawab tu ada kelembutan sedikit. Mula-mula keras, lepas tu lembut. Jadi itu bagi saya confident. Jadi tidak terfikirlah dalam hati masa itu kalau ditembak, saya tak fikir. But masa itu, you had no time to think of that. You ambil tawakal lah, a risk that you had to take lah. Itu ya. Masa itu, Datuk ada pakai baju kalis pun? Ada baju kalis pun, but saya bagi tahu dia, bila saya naik, saya akan tanggal. Saya cakap tu sebenarnya saya tak nampak dia, tapi dia dengar. Dia pun jawab saya dengar. Jadi tak confident lah pasal dia dengar tu. Saya tanggal lah bila dia datang tu, dia dah nampak saya semuka betul-betul. Kali pertama dia nampak, dia nampak saya, dia nampak saya, saya nampak dia. Dengan itu juga saya letakkan alis peluru, saya tunjukkan tak ada apa-apa senjata. Kalau kita bagi tahu you, tak ada, dia faham lah kan, dia tak adalah apa-apa kan. Apa yang Datuk bualkan dengan dia, so, yang dia tanya jawab tu lebih kurang apa dia bualkan dia? Pertama sekali saya memahami masalah yang dia hadapi menyebabkan dia buat demikian. Saya kata dalam tentera masalah ini boleh kita atasi, tapi awak mesti serah dulu. Tu cara itulah kemudian saya melembutkan dia. Mak awak dah pesan kepada saya suruh awak menyerah diri. Girlfriend awak juga, that girlfriend part actually sebelah lah eh. So we never talk to girlfriend, but we know that girlfriend, that part we don't record lah eh. That is part of the melemahkan lah negotiation. I don't talk to girlfriend, nobody talk, we don't know who the girlfriend is, but we know that girlfriend because the mother says so, okay? So gunakan lembut itulah. Melembutkan itu. So in my mind, dalam tentera bikin lama kan, pengalaman kita macam mana jahat seorang soldadu tu, dia mesti ada sedikit respect pada pegawai dia. Itu yang kita kena exploit. Itu kita bercakap, bila saya bercakap dengan dia, kita bercakap man to man. Bukan pegawai kepada orang bawah, bukan dengan nada keras ataupun ton yang marah. Itu kita nak jaga. Dia cakap dia macam saya cakap dengan awak lah, cakap terus terang, very frank, sebagai man to man. Dan itu that, bila agaknya itu yang bagi dia confident tu lah. Okay, Datuk, macam bila kali pertama Datuk dengar yang kata kononnya adik dia kena pukul dengan Sultan Johor lah, yang melibatkan istana ni, macam mana? Semasa saya bercakap-cakap dengan dia dalam kereta dan juga dekat Kementerian Pertahanan, perkara ni tak timbul. Dia tak cakap, saya pun tak tanya, tak tahu. Perkara ni timbul kemudian, lama kemudian. Banyaklah orang bagi tahu yang adiknya, kononnya, KD dan sebagainya. Banyak orang tanya saya. Pegawai tentera bertanya saya. Saya kata, masa saya interview dulu, dia tak ada sebut pun. Masa itu saya tak tahu yang perkara itu berlaku. Ataupun rumor itu ada. Jadi kalau ada rumor itu ada, saya bertanya dia. Tapi kemudian, masa saya berjumpa dengan dia di rumah,
Itu first time yang saya tanya dia dan dia memang kata memang tak benar perkara itu. Itu pun you kan selidik juga dalam buku you kan pada mention kan. So, dia keluarga dia sebenarnya tak pernah keluar daripada Penang pun. Ya, adik dia dan sebagainya tak pernah jadi KD, tak pernah kerja di KD. Ya, perkara ni berlaku dah 30 tahun ya dan masih lagi kalangan society was-was yang bertentang dengan kononnya adik dia di apa ni sebagai KD dibunuh lah dia. Perkara ni saya ingat macam inilah. Memang tak pernah berlaku. Pengakuan Adam sendiri ada menyebutkan adik dia tidak pernah menjadi KD, tak pernah dilaku apa-apa pun oleh sesiapa pun dan dia buat sumpahan atas perkara ini. Bukan saja sumpah di mulut depan saya tetapi juga ada dalam buku oath ya. Bila dia keluar daripada tahanan, penulis buku ni ada bawa dia ke rumah saya. Sekali lagi saya tanya, dia pun tetap dengan pendirian, itu tak benar. Jadi saya nasihatkanlah, ini perkara ni tutuplah, memang tak benar, tak jadi dan memang tak sepatutnya kita cakap lagi perkara ni. Jelas dengan dia mengatakan kepada saya sendiri, mengatakan perkara ni tak benar. Dan juga dia bagi tahu ke penulis buku ni pun tak benar. Dan dalam buku pun mengatakan ada surat mengatakan, surat sumpah mengatakan itu perkara tak benar. Jadi kita ikutlah hakikatnya yang sebenar. Adam pun dah menjalani hukuman dia. Ya, Adam pun dah habis menjalani hukuman dan sebagainya. Dan perkara ini pun memang menyusahkan dia juga. Sebab apa, beberapa kali-kali dia bagi tahu perkara tak jadi, orang masih bercakap. Jadi efek dia juga, efek main dia juga. Kan? Jadi tak eloklah kita perkara ini.